Hai hai, assalamualaikum. Hari ini kita buat chicken saus mentega yuk. Pertama-tama kita siapkan dan cuci bersih ayamnya seperti ini. Pertama-tama kita parut bawang putihnya seperti ini ya. Lalu kita beri sedikit air. Tak lupa kita beri garam. Beri penyedap rasa, awurkan dan aduk. Lalu kita kerebekkan seperti ini dan uwal-uwal. Tak lupa kita beri merica bubuk. Uwal-uwal kembali, lalu kita gulingkan di tepung terigu seperti ini, tapi jangan diemek-emek ya, cukup begini saja menggulingkannya. Setelah panas seperti ini, kita masukkan dan goreng. Dan goreng satu persatu. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, dia tandanya sudah matang dan crispy. Pastikan dalamnya matang ya. Untuk sayuran topping atasnya, kita siapkan dulu air panasnya. Lalu setelah panas, kita kerebekin sayurnya. Brokolinya seperti ini. Tak lupa kita berikan garam biar kuman-kuman cacing-cacingnya pada modar. Setelah airnya ngegoplak seperti ini, berarti tandanya dia empuk. Dan sekarang kita akan mengerebus kentangnya. Beri garam juga. Sekarang kita akan membuat sausnya ya. Pertama-tama kita lelehkan margarin seperti ini. Masukkan susu UHT segelas aja ya. Lalu kita beri 2 sendok tepung terigu. Lalu aduk-aduk hingga cair dan meletup-letup. Seperti ini ya. Kita beri sedikit garam, penyedap rasa, merica bubuk. Setelah ini, kita balur dengan saus mentega. Seperti ini ya. Dan ini juga ya. Seperti ini. Dan tabur seledri. Supaya cantik. Kayak yang nonton ya. Cantiknya. Ini dia sudah jadi. Chicken ayam saus mentega. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.